Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat youtuber semua, ketemu lagi dengan channel Opi Ratna. Kali ini saya akan men-share tentang suatu tradisi yang temurun, yaitu matati atau 4 bulanan bagi ibu hamil. Nah, mungkin para sobat youtuber semua udah tahu, atau mungkin juga ada yang belum tahu. Kita tonton videonya sampai akhir, biar para sobat youtuber semua bisa komen dan memberikan pendapat ya. Dan mudah-mudahan si acara ini bisa menginspirasi atau memberikan pengetahuan atau kegunaan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi sobat youtuber semua. Di daerah kami, acara 4 bulanan itu sudah dilaksanakan turun temurun. Jadi kami tahu itu adalah sebuah tradisi yang turun temurun. Tapi ternyata setelah saya mempelajari dan banyak membaca, mencari bagaimana sebenarnya 4 bulanan itu kalau menurut agama Islam. Dan saya pernah membaca suatu hadis. Itu ya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa di sana disebutkan bahwa 4 bulanan itu yaitu dari pertama si ibu hamil itu pertama 40 hari pertama akan bersatunya sperma atau nutfah dalam bahasa Arabnya, dan dalam proses 40 hari itu dia akan membentuk daging, segumpal daging. Dalam proses 40 hari lagi dia akan membentuk manusia. Nah, dalam waktu 120 hari atau 4 bulan itu, maka di situ Allah mengutus malaikat untuk memberikan ruh, menerapkan ruh kepada calon sang bayi dan mencatatkan semua amal kebaikan, keburukan yang akan berlangsung dalam kehidupan si calon bayi itu, rezekinya, patinya atau ajalnya, takdirnya, jodohnya dan segala macamnya. Di situ pada saat itu pada waktu 4 bulanan itu Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan si calon bayi menjadi bentuk seorang manusia. Makanya di daerah kita 4 bulanan itu suka dirayakan dengan mengundang tetangga-tetangga, kerabat, keluarga dan ustaz-ustazah untuk mengadakan pengajian dan berdoa bersama untuk kebaikan calon bayi dan ibunya. Supaya dalam kehidupan si bayi itu dicatatkan oleh malaikat yang baik, yang soleh, yang taat beragama dan taat beribadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sekarang akan melihat atau menonton video acara 4 bulanan. Nah, sebelum kita melihat, jangan lupa tekan dulu like, subscribe, dan jangan lupa juga share dan komen yang ada di bawah. Pertama birat panggil eta sapesawat yang artis sah neng teh ngaranna si ulah walata tah eta ki geura si mamah panggil ki geura. Kita mau nambah dari lor.
tinggal lempar saja. Kan digoreng, kan digoreng. Sebelah mana? Ini, kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahu rabbul alamin. Allahumma jannah wa usulamin Zatawa mima koronan wa liyatan Masyaratan wa barakatan Nazilatan wa rahmatan Syamilatan khususan ilmu fasafiyan khususan ilmu Bapak siang bin dalam Al-Wahi Ibu Nabi'in Kital Kiyah Amin. Allahumma barik alamin. Allahumma jalla sumit lakala mama korona waliyatan. Masyaratan al-barakatan al-jilatan walahmatan syamiyatan. Khususan ila adatul sahidul wali maktibu. Buat calon bayi dari kedua orang tua.